susah. Niku napa sing kanthi tengah tinggi niku sing metu. Ibu-ibu napa mbah kok susah. Iku sing dirine dhisik dhewe putu. Mungkin wawane moro-moro enak iwak putih enak. Seruan napa putu kok jarene mbah. Ini iki putuku kok ora enak sing rene nggih ngoten. Susah sithik kalihan putune bungah sithik kalihan. Butune, perkara apa? Ini kita ngebuti hati. Lihat mula, ini para guru mursyid, ini para guru tarekah. Ini ku kalau panjangnya dilatih. Bagaimana supaya sih mancep tekati ini ku duduk nopo-nopo. Tapi nama Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu asma Allah, 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 Allah. Lihat miturut jawabun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ngurumiyen nate nate kula kula muncul ke sekedhik nggih dereng-dereng kita bicara kanthi mendetail napa to lep tempat penampilan Waridatul Ahwal tingkah sing teko teng juru ati sumbernya dari mana saja miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq sumberipun wonten 6 nomor setunggal fitrah saking Allah Subhanahu wa taala sing digandeng hidayah, maunah, lan macam-macam istilah pun ya. Pokoknya nopo-nopo sing saking Allah Subhanahu wa taala sing berupa fitrah, hidayah ya. Termasuk dakwahipun para nabi, dakwahipun para kiai, para ulama niku sedaya kiriman berita saking Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, sok-sok saged memunculkan apa? Letupan-letupan baru. Lajeng sing nomor kali saking iblis. Iblis itu juga bisa menampilkan napa waridat-waridat palsu. Ngerti nggih, waridat-waridat palsu. Mugo seringkali biasanya pada masa yang kedua itu iblis sudah berperan. Nalika enten warid pertama ngaten, "Ah, aku tak sedekah." Aku tak sedekah. Jadi teng sair itu pas enten 10.000. Hati pertama niku muni arep tak sedekah no duit iki. Plek. Meniku lek ora dan dituruti. Ora dan dilakoni, mungkin muncul masa kedua niku iblis wis melok mikir. Muni ya bisin. Ya sedekah ya sedekah. Tapi yo aja kabeh. Mulai ngoten. Mulai. Iya ya, sedekah lek kabeh kok. Anakku manapa, bojoku manapa? Gak usah diyani, terus ada serangan baru. Tapi sekarang buat surga koi sama apa? Kalau pun tak surga koi, ya buat ijem ni kok. Alah, buat ijem ni orang sama buat surga koi. Ya yo tercucul kangkung, kalau tercucul kangkung itu lah duit akeh. Buat surga koi lah orang kafe yo rugi lah. Tapi lah kafe tu bujumu kau kan. Singapura orang sakit surga koi. Ya situ kamu tu buai. Kene iku waridatul awal sing munculne king iblis. Mesti ada usaha penghalangan. Iblis. Niku mek iki muncul apa gak sida, gak sida apa. Senajan warid ke Allah plek iku jane ngamalo. 10.000 wehno. Niku mek lek sampe ora ndang terselenggara, iku salah digandoli. Nah, enten warid sing nomor 3 malih ya niku nafsu. Nafsu niku sing pengen sempurna, pengen lebih, pengen tinggi, pengen meningkat, nafsu, power, kekuatan hidup, disebutin nafsu. Aku harus itu nafsu. Itu sakjane saking Allah Taala diparingne menungso. Itu dijen apa? Supaya menungso mboten nerima mung sekedar dadi kaya kewan. Tapi iso munggah derajate sampai napa? Dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi krono niki enten kolusi kali iblis nggih. Volume aku niku wau diperbesar. Wet. Sampai akhirnya aku ingin bebas. Munculnya apa? Munculnya aku segalanya. Aku takabur, aku sombong, aku tidak boleh disaingi. Aku satu-satunya.
terus. Akhirnya aku niki ingin bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Iku mesti waridat-waridat sing muncul ge, sing bangsa kesombongan, keserakahan, sing pokoke moh disaingi, moh nek sing madani dipadani karo moh. Munculé sifat hasud, dengki, aja enek sing padha karo aku. Sak bisa kene iki sing pantes dadi takmir masjid ya aku, liyane aja sampe ngurusi masjid. Kok enek liyane sing ngritik mboten wis. Urip mau Jumat andek ngono. Karena munculé napa sifat aku sing digekne kali iblis iki wae. Sing nomor sekawan syahwat. Syahwat itu kesenengan, kepinginan sing sakjane napa niku supaya untuk menapa jenenge mengurus kehidupan itu. Iku ge munculé waridat. Munculke napa? Lintasan batin. Meneng-meneng ngeten iki nuwun sewu. Ora wis mobil iki jenenge syahwat makan, syahwat minum. Roh wong ayu terlintas pengen kenalan. Roh wong ayu terlintas pengen ngetut mau main di. Iku jenenge waridat sing munculé king syahwat. Mungkin terus sing nomor gansal soal dunia, ubud dunia. Wowoi, jadi ada perkara sing gebyar bangsa dunia dia tertarik. Kapan ya aku duwe omah sing khusus ora ada sing iso ganggu aku niru. Mula iya kelan macam-macam. Kapan ya aku duwe taman sing iso tak nikmati di wong liya gak roh. Kapan ya aku kelengkapan-kelengkapan dunia iki sing iku akhire nggih memalingkan kula panjenengan saking Allah Subhanahu wa taala. Terus sing terakhir nomor 6 iki waridat sing muncul saking fisik saking neraka. Napa pengen ndang leren. Fisik niku tuntutane namung siji tok, pengen leren. Jadi mikir ya pengen leren. Napa nggih? Fisik niku nggih nek ngadet niku pengen lungguh, pengen leren ngadeke, lungguh terus sudah keset, pengen leren lungguhe ndang ngadet. Iku tuntunan fisik. Ngarep wong niku gampang jenuh. Mergo napa? Fisik itu gampang rapuh, gampang payah. Iku tuntunan fisik. Mulane ibadah niku oleh Allah digawe macam-macam. Digawe macam-macam, enten model salat, enten model puasa, model niki. Iki supaya napa? Bentuk jenis ibadah itu juga berbeda-beda ben gak jenuh sakjane ngoten gak jane. Pun sedaya waridat-waridat iki wau sing kula aturke muncul saking perkara 6 niki wau. Niku sing nam, sing bener-bener lurus tumuju dumateng Allah yen namung sing dumugine saking Allah. Napa niku? Ya kesadaran jadi hamba itu aja. Maka kalau ini semua disentuh dengan zikir, jadi kan wis duwe ati eling ana apa duwe ati sadar ketika ora ana. Kok ditambahi zikir Allah 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 Allah. Ngabdine lho teman. Kok ati sampean munine Allah 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 dialang-alangi iblis. Mboten terpengaruh. Terus amal baik yang muncul tadi akan tumbuh terus. Walaupun dialang-alangi iblis dhek nekat. Kau pama nafsu niku terus membubung tinggi sampai keliwat. Karena nonton dikir ya, nafsu yang membubung tinggi ini tadi tetap akan kembali sujud kepada Allah. Kata sing kalau wau, enek wong sombong. Tapi sing sombong niki ahli dikir. Sombong niku dalam mereka menikmati kebesaran Allah. Niku spontanitas orang kena digawe-gawe. Jangan gawe-gawe ya pagah ketok, sombong, kemelalat. Gak tau pagah, tapi lah wong sing bener-bener muncule sifat bangga kepada Allah itu bener-bener dari dalam niku sing disombongi gak lara ati. Mboten sing disombongi gak lara ati. Aku iki utusane Allah. Niku dawuh Kanjeng Nabi niku pancen yen ya ngoten sae to. Niku sing dijawi gak lara ati. Tapi lek ana wong sombong ora rumangsa dadi kaulan dadi utusane Allah kok ngaku dadi utusane Allah ya ora ditompo-ompo. Niku nafsu. Nek zikir niki nyenggol nafsu, mengke sesuk nafsu niki dadi nafsu sing ateng tunduke teng Allah. Nek zikire nyenggol syahwat,
pasti syahwatnya syahwat pengen mangan, syahwat pengen kumpul bucu, syahwat pengen melampiaskan nafsu seks. Ini ternyata pekerjaan seksual, pekerjaan makan, itu semua akan terkait dengan ibadah dan itu akan punya kenikmatan yang luar biasa. Mangan menjadi lebih berharga, minum menjadi lebih berharga karena ada apa? Zikirnya. Arep ngombe bismillah, bareng ngombe alhamdulillah, arep makan bismillah. Seperti nanti kalau gambar gini, ya Allah, perkara barang sak gelas ini kok Gusti Allah kilek ngereh, makhluk kok pirang-pirangnya utangan tahu nyekel persoalan gelas ini. Iku pas ngombe ini kaya-kaya diwangi tangan akeh ngoten sing kabeh niku mulih Allah 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 Allah. Nikmat banget. Dene ora enek zikire. Blas zikire ya lablep lablep wis rapor. Hai umur-umur kok tetawan. Wong buti nek zikire blas. Mangan kaya ngoten mangan ya lablep 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 wong ora tengah warek. Loro ning ngisi kok tetawan pun buti nek tenuan sapa wae. Upo sak upo kemudian kukule ya suwene dadi pari. Iki dia dia dirabuk urea, lama mau urea kita nggak pabrik pabrik enek karyawan. Jadi pas makan segosak puluhan itu kerosok, diwangi wakakak. Semuanya itu tunduk menurut aturan Allah. Jadi nikmat. Karena itu kebesaran Allah, karena itu rahmat Allah. Sehingga syahwatnya menjadi zinatul hayat, syahwatnya menjadi perhiasan hidup, bukan syahwat yang memaksa dia untuk menghabiskan hidup. Begitu pula ketika kita masuk ke dunia nyambut gawe niku sadar betul bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini lahan akhirat, taman akhirat, sehingga hidup dunia juga merasa seneng, merasa tenang karena dia nyambut gawe ini karo dikir di kantor dikir, di pasar dikir, di toko dikir, sehingga nyekel duit ini, nyetong duit ini dari tasbih. Begitu pula fisik yang kita pakai kerja, fisik ini dilambari dengan zikir. Sehingga seluruh aktivitas yang muncul karena dikepung oleh zikir asma Allah tadi, maka semua yang terjadi akan muncul bersama asma Allah. Kalau sudah muncul bersama asma Allah, maka sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yang apapun yang bersama nama Allah itu tidak bisa dimadoroti oleh segala sesuatu di bumi dan di langit. Bumi langit saya isine pengen madoroti perkara sing bareng karo asmane Allah gak akan bisa. Nikulah mungkin sing sakit kula aturake jinjing kula panjenengan saestu-estu selalu dipuntuntun dening Allah, dipunparingi ahwal tingkah rohani ingkang selalu sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lakin pun cekal semanten, monggo kita pungkasi kami dengan sesarangan Al-Fatihah.